ya Mbah Kakung, dia namanya Mbah Kakung itu kan ini di penjara. Hah? Aku sampai kaget gitu. Masa? Iya, 10 tahun di Ambarawa. Oh ya, aku cukup shock waktu itu karena kan kok bisa? Karena aku juga wartawan gitu kan. Bisa ignore gitu sampai selama ini. Bapaknya bapak, Mbah Kakung itu suka nitipin senjata, suka berburu. Kemudian dia menitipkan senjatanya waktu itu, karena kan pokoknya berburunya itu satu tempat, terus dia menitipkan senjatanya ke kayak penduduk setempat gitu di sana supaya nggak bawa-bawa senjatanya itu. Ya udah, ketika pulang nggak ada masalah. Terus suatu ketika dia berangkat kerja dan gak pulang-pulang. Akhirnya Mbah Putri, saya panggil Mama, itu kok bingung kok gak pulang-pulang. Akhirnya disusul di kantornya, ternyata ya itu udah dibawa ke Ambarawa. Dan itu 10 tahun beliau di penjara, meninggalkan 7 orang anak. Jadi kalau dari cerita Mama tuh, penjara di Ambarawa tuh kayak apa, dikelilingi sama sawah gitu. Jadi kalau misalnya, jadi nggak ada kayak tempat untuk nginep gitu. Jadi kalau Mama kesana tuh kayak harus tidur di sawah gitu, kayak susah untuk ketemu. Jadi ada jadwal tertentu untuk bisa ketemu langsung gitu dengan Mbah Kakung. Nenek hanya kayak dengan anak yang paling kecil boleh gitu. Itu semuanya jadi satu, sedih, marah, lebih marah ke diri sendiri ya, karena kan kayak ya ampun, maksud gue sampai nggak tahu sih, kayaknya peristiwa yang benar-benar apa, kayak shock banget ya. Sekali tidak ada yang pernah membicarakan hal itu gitu. Dalam pertemuan keluarga itu nggak pernah dibahas. Nggak pernah sama sekali. Dan yang cerita yang aku tahu dari kakek adalah ya dia adalah tentara, itu saja. Ya, semoga saya sudah bisa menjelaskan, dan saya memang kayak sambil kayak aku harus cerita ke mereka gitu. Karena kalau lihat dari kondisi sekarang, rekonsiliasi itu menurut saya itu akan terjadi nggak di masa-masa sekarang ini, tapi di masa yang nggak tahu, mungkin anak-anak atau cucu-cucu saya yang akan mengalaminya gitu. Dan penting bagi saya untuk menceritakan cerita itu.